بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوات dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya. Semoga para sahabat YouTube yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, selalu diberkahi umurnya, dimurahkan rezekinya, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti mempunyai impian atau hajat, yaitu impian dalam hidup yang berkecukupan. Di dalam Islam, rezeki sendiri adalah bentuk kenikmatan dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib semua manusia mensyukurinya. Hal ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Qur'an yang berbunyi, "Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Selain bersyukur, juga ada hal-hal yang bisa membuka rezeki kita. Salah satunya yaitu kita berzikir dan berdoa adalah suatu yang sangat penting agar manusia senantiasa mendapatkan rezeki dan nikmat hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebelum berlanjut, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membangun channel yang kecil ini agar bisa besar manfaatnya dengan cara tekan like dan juga subscribe-nya. Jika Anda ingin mengamalkan amalan ini, jangan lupa tulis qabil tuh serta segala hajat Anda, semua impian Anda di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dengan begitu, insya Allah kita aminkan bersama. Insya Allah segala hajat Anda, segala impian Anda diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, di dalam usaha yang disertai berzikir dan juga berdoa akan membuat manusia senantiasa mencari rezeki yang halal dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca istighfar sebanyak 1000 kali, astaghfirullahaladzim, 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 ulangi sampai 1000 kali, dibaca di mana saja dan kapan saja. Yang penting Anda membacanya sampai 1000 kali dalam satu hari. Setelah selesai 1000 kali, kemudian berdoalah sebagai berikut. Lakukanlah amalan ini dengan istiqomah sampai hajat Anda diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan barokahnya amalan ini, semua hajat Anda, semua impian Anda segera diijabah, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Semoga amalan ini bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.